bisa mulai semuanya dari awal lagi kan, Han? Aku sayang sama kamu. Aku janji aku akan bahagiain kamu, Han. Kakak, kakak ingat gak lukisan dari Tante Reni yang dilukis sama kan ayah? Keluar itu kan ya. Sama ayah disimpannya lama banget sebelum aku kasih ke Tante Ren. Nah, itu tuh buat utangnya Tante Ren Desember tahun lalu. Maksud kamu, ayah masih suka sama Tante Ren? Gak tahu. Bunda, aku gak tahu bagaimana nanti ke depannya. Tapi aku berharap ayah akan bahagia. Aku hanya ingin ayah tersenyum kembali. Karena akhir-akhir ini senyum ayah sepertinya agak dipaksakan. Tapi aku akan selalu berusaha bikin ayah dan Rafa bahagia. Princess, hai sayang. Ayah masih meeting di atas, Tante. Iya, kamu mau nunggu? Gak usah, aku mau ketemu Tentana aja. Oke, duduk ya. Yep. Adik Rafa gak ikut? Enggak, Tante. Adik pulang duluan naik mobil jemputan. Aku kan soalnya ada pendalaman materi dulu. Kenapa kamu tiba-tiba mau ketemu Tante? Tante. Gini Tante, kayaknya ya belum sempat balikin ini ke Tante. Jadi aku yang balikin ya. Tante, kok gelang Tante Hana beda? Ini bukan yang gelangnya Tante Ren. Oh, iya ini. Jadi beberapa hari yang lalu. Maaf banget, Mbak. Maaf ya, Mbak. Sekali maaf. Iya, gak apa-apa, Mbak. Maaf ya. Yasmin kan? Iya, Nek. Mbak Hana pakai ini aja. Punya saya, gak apa-apa. Beneran gak apa-apa, Ren. Makasih, Ren. Oh, gitu, Tante. Iya. Tante Ren-nya baik. Kasih gelangnya buat Tante Hana. Tante. Tante beneran gak bisa jadi bunda aku sama Rafa. Princess, Tante Ren pasti bisa jadi bunda yang lebih baik dari Tante Hana. Kamu jangan sedih ya. Maaf ya Tante, aku ganggu Tante. Kak sayang. Kamu gak ganggu kok, ya.
kamu boleh kapanpun main kesini ya. Ada Kak Monique, ada Om Ojo, ada Om Rando ya. Gak ganggu sama sekali kok. Aku pulang dulu ya. Kamu pesan oke kan ya? Gitu ya. Iya Tanda. Dari Tantana. Thank you.